Oh, menang pian ya. Oh, pian dikelilingi oleh Lerik. Lerik sian. Ya auto win, tenang Vi ya, kita auto win ini ya. Live palingan sampai jam 9 lah. Eh, hey, sini maju loh. Jam 10 lah. Hah? Siapa nih? Paling sampai jam 9 atau jam 10. Pindah solver. Enggak juga sih. Oh, bye maksimal. Enggak tahu. Kalau enggak main PUB game kah, Bang? Lawan gua lu ntar lu lawan. Lah, ganjir gua mendingan disuruh main Fortnite, Paladin satu semacamnya lah, itu enggak nge-lag soalnya. Tapi Fortnite gua juga belum jago, orang ngebikin-bikin buildingnya juga gua enggak ngerti. Iya udah gua kasih buff tuh. Nah. Bagian apa ya? Sebenarnya dari dulu tuh gua bukan tipe orang yang senang sama konsep battle royale sih. Sama gua juga. Cuman gara-gara mengikuti zaman. Iya, kena dong. Apa ya? Gua tuh cuma pengen isi kayak menghadirkan konten baru gitu di channel gitu ya kan. Tapi kalau seandainya game-nya aja rusak ya gua juga enggak mau lah, malas ngapain. Enggak, udah bagus kok, Pi. Gara-gara itu kemarin update, Pi. Ini gua nge-lag. Update apa namanya? Halloween. Tetap aja malas juga gua. Udah berapa kali kayak gitu. Sebelum lu main juga gua udah sering berapa kali yang kayak gitu. Jadi kena angin lu. Nanti lah saya gue kayak ngumpulin duit dulu, mungkin gue masuk Tamago gitu kan. Masuk Tamago kan dapat duit tuh, udah kekumpul 3 bulan atau 4 bulan udah dapat duit beli PC baru. Amin. Ya betul, kurang sign tuh lengkap job Paladin di rumah. Iya sih. Oke, siap. Iya, tambah bener. Sukro itu udah Sukro udah kelar, udah keluar ke cleric. Auto konten ini tuh namanya keluarga Halilintar ya, listrik keluarga Halilintar. Bikin judul keluarga hari ini ntar kali ya, kayaknya rame yang view. Oke, siap, mantap. Iya. Ini apa lagi? Kalian mau lihat dalaman tante? Nah ini, et. Nah tuh seksi bedah, anjay. Gagal kampret lah. Dasar muka wibu. Muka wibu kalian ya. David nih, yang wibu biasanya kayak gini ya. Stupid, mau lihat gak? Anjay. Kena konten pedoman nih. Kena konten batasan usia nih yang gua nanti. Fit. Nih, Fit, anjay. Share subul cabul, anjay. Nah, auto win kita ya. Apa sih ini? Emosi anjing. Apain emosi? Oh, jago guys. Oh, lihat nih. Nah, nih wall-nya. Ya, tapi percuma wall jago ya. Kalau cok ini gue jadi atah lintar, cok. Iya. Jadi atah lintar aja enggak apa-apa. Jadi atah lintar nih. Apa nih? 2 minggu lagi mungkin gue baru bisa main DN. Ntar gue ikutan WO ya. Boleh ya. Gak ada yang larang ya. Ikut-ikut aja sih. Selama kalian yang nonton di sini semuanya boleh kok main bareng sama kita. Gak ada yang larang juga. Alif jadi kapten. Oh, sepertinya dia kapten. Udah menang nih. Liv, lu kapten Liv. Nah, langsung di kodes anjay. Anjas. Siapa kapten nih? Alif. Oke, Crusader. Ya, kena dong. Ya, kena dong. Woi, mati gua. Kena dong. La. Kita naik ke atas sini aja dan nonton. Ini pul kalau mau heal pul. Aduh, CD pul. Allah, healnya berapa juga? Lumayan ini, nambah-nambah dikit. 0,5 ya, 0,8 rasanya. Gua ambil tower semua. No. Wah, kena cu. Pura-pura David padahal suka mah itu mah. Anjay. Nah, ini mati ya, mati udah. Lar hidup lo.
Boom. Nah, boom. Mati aduh, lu. Gak jadi auto win dong. Tenang, 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 tenang. Ada gua sama Bian. Nama gua dapat gaji kira-kira berapa, Bang? Itu tergantung sama tergantung dari followers IG, masalah followers IG sama followers di lampunya juga. PLN lampu, siap. Itu cutter, Bang. Yap, ini cutter. Woi. Itu ada yang nanya, Pi. Di di mana ya? Di YouTube gua rasanya. Itu kok foto Vian kok yang itu-itu aja sih? Ya Allah, Vian jarang upload foto. Mau gimana mau cari foto ya. Lagi gua. Itu nanti kalau gua upload foto dikira kode anjir. Enggak, itu kan ada yang nanya, "Ah, foto Vian yang itu-itu mulu. Gua kagak ada foto Vian selain yang di Facebook itu ya." Jadi gua nyari di Facebook dia. Dan dia ini enggak ada apa ya? Enggak ada upload foto sama sekali, makanya itu-itu doang fotonya. Yang megang Baygon. Bukan, pengharum ruangan, terus sarung tinju, terus Vian waktu kecil, terus apa lagi ya? Ah lupa lah, pokoknya itulah. Cari aja di Facebook Vian doh, kalau mau stalking silahkan ya. Kalau mau bikin cloningan ya serahlah, cloningan kan. Sharing kami pakai foto Vian kan boleh tuh, anjas. Siapa masuk bang? Oh, lagi pukul orang ternyata. Tampol online ya. Tampol online. Kan menang lagi kan. Tenang aja auto win. Ya, keluar satu dong kursa darinya. Nih kalau masuk sain ini udah selesai nih. Gua tendang. Sukro pindah sini. Pantul-pantul. Dia udah mau mati kan. Gua tahu dia sekarat jadi gua pantul-pantulin ke tembok. Gua pantul-pantulin ke tembok. Serah lu dah pul. Yoi, serah gua lah. YouTuber mah bebas. Tapi enggak bebas-bebas banget sih. Tahu gua. YouTuber masih bisa nge-rap, mau enggak mau sih. Kalau YouTubernya itu berkualitas ya. Kalau bisa tahu salah. Wait, tahu lah gua lah. Masalah ya dulu. Masuk dah nggak jadi dah. Waduh. Gue kasih buff. Oke, thank you. Boom. Boom. Mantap anjay. Sikat. Mati. Sekali pun. Ayo lo. Lah, pasang gua udah tambel. Goib. Wah, goib anjay. Lu ngapain, Liv? Lu smash egg apaan, Liv? Lu niat matiin gue lu smash egg di sini. Wah, jas. Oke, siap. Siap. Oh, ya, kena, ya makan angin. Kena. Ya makan angin dong. Ngomong. Jangan kasih redemption, kalah nanti. HP-nya itu loh. Pusat lah itu kehil. Alah. Waduh. Ya mati. Bye. Matinya. Dadah. Buset, udah sama-sama jatuh. Bisa gitu, goib aja. Ih, gak kena, Jok. Asyik. Oke, siap. Serius, gue sisa 1K gue. Sisa 1K gue. Kalau lu tadi kena mulai splitter gue aja, mati tuh dia tadi tuh. 1K, anjir. Mulai splitter gue di cap 10.000 saya kena. Full ya? Iya, full. Mentok ya, full ya. Mentok punya lu ya. Berasa LK. Gue berusaha untuk tidak panik. Padahal gue mainnya kalem-kalem aja loh. Nyantai-nyantai doang gitu kan. Iya. Ayem. Ada ayem. Tapi serius. Lebih serius. Tetel. Ini gak kena dong anjay. Tetel. Pak, purple-nya, gauntlet-nya mana ya pak ya? Kekan lu.
Ya gini loh Pak, lengkap dong Pak. Nah ini loh lengkap Pak, lo nih ya, lengkap lah Pak. Ya gue beli satuan. Oke siap. Judi lagi ya. Aduh, parah ya. Nah ini yang ngajak gue bayuan tadi Vi. Waduh kampret kaget. Bagus sih orang. Dah sengaja nih, sengaja biar. Nah, sor sukro gue sempak. Wah, kan menang kan? Dari tadi HP gue full. Dari tadi HP gue full, tahu-tahu hilang. Tahu-tahu hilang jadi 120. Kena listrik ya. Kena serempet sor doang. Anjay. Sorry gitu ya. Cuma diserempet loh, mending kalau kena satu rare. Sukro. Ini 3 menit juga kurang ini mah lawan kayak gini. Bang, kapan saya info? Enggak tahu juga sih kapan. Kalau DNM enggak main sih, belum sampai sekarang belum, enggak tahu apakah nanti bakalan main apa kagak. Halo. Siapa nih? Siapa? Gue ikutan, Bang. Ya siapa ini? Ya siapa? Waduh mati gua. Ya siapa? Sebut namamu. Namanya. Waduh mati gua. Sebut namamu. Aduh, mati langsung gua. Entar lo gua julukin jelangkung, mau lo? Hasan saja, Bang. Apa? Hasan. Benci gua sama Binjai. Hasan. Oke, siap. Duh, kapan ini gua kapten nih? Gua mau membela tim ini biar menang nih. Nickname. Siap. Masuk aja sini room 842. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. CVC Suburbia 842. Ya, gua bikin jingle barusan. Ya udah. Jangan lupa di follow guys, Tamago gua ya. Ya tuh Tamago Ipul, jangan lupa ya. Subur Tamago. Tuh gua yang bilang enggak ada HP, Bang. Enggak follow. Perasaan suara lu kecil amat. Iya. Oh, kecil ya. Kecil banget. Suara lu kecil amat. Kecil kayak punya lu. Oke, siap. Negatif, langsung negatif ini nih. Negatif tinggi. Enggak negatif, Pak. Enggak. Siap. Kira-kira negatif gitu ya, anjay. Negatif, Pak. Enggak negatif. Tiba-tiba Chan, tiba-tiba Tamago Subur menghilang atas laporan konten negatif. Oke, siap. Paling si David yang ngelaporin gua atau Irumi. Oke, siap. Ya Fit ya. Ah, lu diam aja mah Fit. Eh pohon. Tiap angin baru gerak. Itu Bang, gua yang spektator tadi yang mengasuh. Oh. Ya kalah dong. PLN lampu. Maaf baru muncul banyak kesibukan tadi, no problem. Siap. Wow, sibukan dong. Siap. Waduh untuk menang. Ya auto win lah kalau Subur. Fitian ya auto. Gua mah kagak tahu caranya lapornya. Bisa dah. Berarti kalau tahu bakal dilaporin dong Fit. Kurang ajar juga lu ya. Aduh kapan gua kaptennya ini? Ya Allah. Aduh, hai. Sekali doang nih gua main tadi ya. Tuh kan. Untung gua jago. Untung gua menang. Aduh, kena plasma burst. Bang, tips YouTuber, Bang. Oh, sorry. Rajin ngupload, bikin konten menarik, jangan terlalu mikirin duit. Intinya jangan mikir duit dah. Kalau lu mau jadi YouTuber jangan mikirin duit. Intinya gitu hobinya dulu aja sih. Iya, hobinya aja dulu. Dak, ya kan lengkap, ya kan dak, oke pun lengkap. Lu kalau mikir duit, waduh. Jangan bisa. Jangan terlalu kaku sama perubahan. Dan yang terutama ya apa sih? Kontribusi kan. Usahakan satu game dulu deh menurut gua ya. Kalau kalian mau jadi YouTuber ya, usahakan satu game aja dulu. Sampai itu bener-bener rame. Kayak gua kan Dragon Age nih, rame kan. Nah kalau gua mau pindah ke Mobile Legend kan, ada tuh sedikit-sedikit viewernya. Dari itu kan dapat 10% kan. Viewer gua kan suka Mobile Legend juga. Ada 300 nonton.
itu Cyber Hunter sampai 6000-an tuh viewernya. Makanya intinya cari sesuatu yang lu suka dan lu bikinlah konten dari itu, dan dari harus menarik lu tahu ya, harus ada kelebihan dari orang lain, jangan sama. Terus ngerekamnya pakai apa? Kalau untuk gaming doang sih pakai webcam kayak gue juga bisa. Ini webcam, kalau sadar kalian pikir nih webcam lumayan bagus kan sebenarnya ya, settingannya sih yang kalian mesti ngerti. Waduh, kalau harga webcamnya cuma 300.000-an doang. Harga webcam cuma 300.000 doang ini. Yang penting punya topik pembicaraan yang menarik lah, jangan diam ya. Gitu, bikin bosan ya. Gitu. Jangan bikin drama-drama, jangan bikin drama-drama ya. Gak jelas gitu kan. Kalau dramanya boleh-boleh aja sih, asal cara ngomong lu bagus. Iya. Kalau cara ngomongmu jelek, anjing bangsat. Ya kata-kata kotor lah. Aduh. Itu apa sih, udah basi sih? Udah basi itu. Contoh dong, kayak gitu kayak sekali. Ya, kayak yang modern itu kan kayak majelis lucu tuh, cara ngomongnya bagus tuh. Inilah, kalau sandi kalian pun mau menghina orang yang nggak utara kata itu, sih kayak nggak ada gunanya. Yang ada tuh kalian bakal lihat kayak orang apa sih, kampungan. Kampungan banget, gitu. Iya makanya gue jarang ngomong. Ya apa ya, anjing bangsat jangan kita, jarang kita, kan. Kita ngomong pasar paling cuma yang ini. Jadi tuh paling ngomong kasar cuma in game doang, paling ya itu pun refleks doang sih. Iya. Terus, tuh GL, tuh GL bilang tuh kayak cawi guna ngomong, betul. Ini kenapa malah ngomongin cara orang kita lain ngobrol? Aduh, salah dong, mati dong gua. Mati dah gua. Green screen pokoknya nggak harus sih sebenarnya, kalau seandainya kamar kalian lumayan enak dilihat ya udah pakai itu aja. Gua tak kalau tahu masanya gua kagak tahu. Super. Pakai itu kamar sendiri aja atau nggak pakai apa sih? Pokoknya kalau seandainya enak dilihat gitu, temanya bagus ya silakan aja, asal jangan kayak si Saiful waktu itu kan, dia bilang pertama kali ke YouTube gue inget banget tuh dia message gue gitu kan, gue bilang lu nggak pakai green screen aja pul, dia bilang ke gue nggak apa-apa biar subscriber gue juga tahu isi kamar gue kayak gimana, udah gitu aja. Beberapa bulan kemudian dia nge-react videonya dia sendiri, gue pikir dia bilang aduh kenapa gue bikin kayak gini ya, jelek banget itu, apa faedahnya coba nunjukin baju basket di belakang gitu kan. Anjir lah, tapi bagus sih. Tapi yang lainnya itu loh gelap gitu ya, muka gue udah hitam iya. Gelap lagi, aduh apes banget. Kagak ngerti lighting gitu, aduh bos. Kalau lu dulu full muka ya Vian ya, waktu pas dulu waktu itu masih full muka ya, kayak gini lah, nggak pakai green screen dulu kan, nggak pakai apa-apa sebenarnya. Gue juga berdrive apa ya, dan dulu juga istilah gue masih kayak apa sih, kaku gimana gitu komentar. Iya, kan lagi juga dulu gue juga masih baru-baru dan gue nggak punya subscriber atau fanbase tertentu dan gak ada haters, masih belum ada haters, masih apa ya, masih zaman unyu-unyunya gue gitu loh. Ada masih zaman unyu, moe-moe, kawai-kawai, menjijikan, gak jelas sebenarnya sih. Pala lo peyang. Ada Discord, ada yang di HP, ada download aja Discord di HP ada kok. Tapi asal jangan di warnet aja lo. Ya, jangan di warnet, jangan di HP. udah di HP, di warnet lagi gitu. Enggak, kalau di HP enggak apa-apa sih. Itu gue banned langsung dari Discord. Enggak apa-apa sih kalau di HP, cuman harus pakai headset gitu. Ya, enggak apa-apa sebenarnya di HP tapi ya pakai headset. Jangan enggak pakai headset. Soalnya kalau lu pakai speaker dari HP, suara dari speakernya itu masuk lagi ke mic headsetnya lagi, mic handphonenya. Yang ada suara yang kita dengar jadi double. Elunya nggak akan ngerasa karena lu yang mengeluarkan suara, dan ya suara dari mic lu itu nggak akan keluar di speaker lu sendiri. Kita yang ngerasain itu yang nyebelin. Betul, waduh nih kak, bisa kalah ini Pi, bisa ke counter kita Pi. Final ini final. Kampret gue lagi. Kadang kalau lagi serius salah skill bisa mati, ada bener gak Vian? Betul. Iya itu mic lu kabel USB ya? Hah? Ah? Enggak sih, mic gue sebenarnya mic biasa, mic. Kalau lu pengen mau jadi caster atau apapun gitu, lu pakai mic karaoke juga bisa anjir. Serius. Ya maksudnya kayaknya ngomong lu pada kayaknya enak banget suaranya gitu. Ini gue cuma pakai mic 200.000-an. Iya, ya, tapi BM 500 ya, punya lu Fit. BM 700. Oh iya BM 700 500. Iya BM 700 juga gua. Sama. Oh, itu kalau seandainya lu masuk forum apa sih, forum FB yang Gaming Gear Indonesia, itu gue juga pengen sih beli yang baru tuh apa
Takstar PM 1200. Ah. Itu udah ada stand-nya sendiri. Stand-nya juga stand yang enak, taruhnya di meja. Taruhnya di meja udah bisa. Gitu mic-nya lumayan sensitif dan jadi lu enggak perlu kayak nempel-nempel. Sorry. Lu ngapain anjir? Ada musik siap. Gua mau ngebunuh dia ini orang. Kamu kurang ajar ya, Pak. Siapa sih ini orang LK satu lagi nih? Siapa sih, Bang? Astu. Oh, ini. Ikutan dong Discord-nya, Bang. Ayo, boleh aja. Ah, ini nih jurus tadi. Nah ini. Ya, enggak jadi menang dong. Enggak jadi menang. Buset, ke gua dong FC-nya. Kepencet, cu. Sorry, cu, kepencet. Nah, itu kena KPE. Kepencet. Kakek astaga deket tangga anjir. Lah itu di itu alasan nih, B meledak atuh, Pak. Oke, siap terbang deh, cu. Ya kalah dong. Bye. Ya kalah. Ya kalah. Oke, jangan lupa di-subscribe channelnya Pian juga ya, ada di deskripsi. Jangan lupa juga cek tamagonya Ipul. Thanks for watching. Kita belum selesai sih sebenarnya. See you in the next video. Bye bye. Lo rekam ya, boleh ya?